Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pembaca semua. Anda bersama saya Ikhwan Azri dan hari ini hari yang besar sekali. WWDC baru diadakan dan kami sangat bertuah sebab kami ada iOS 7. Okey, jadi ini adalah iPod Touch generasi kelima dan ini adalah iPod iPhone 5. Perbezaan sedikit di sini adalah iPod Touch generasi kelima ini dikuasakan oleh pemprosesor A5 dan 2 core. Jadi mungkin speed dia slow sikit. Tapi apa pun, perlu diingatkan ini adalah iOS 7 beta. Jadi hari ini kita nak tengok pandang pertama mengenai iOS 7 beta. Jadi first saya akan unlock. Macam kat sini nampak ni semua notification. Ada dua anak panah. Dua anak panah atas dengan bawah. So di atas kalau kita tarik ke bawah ada notification hari ni. Kalau all ni semua notification lah. Okay, semua notification. Dan miss notification yang dah berlalu. Okay, saya tutup balik. Dan kalau kita swipe dari bawah, di sini adalah miss, control center. Okay, seperti mana yang anda maklum, ada banyak control di control center ni. Flight mode, wifi, bluetooth, do not disturb mode. Kemudian ada ada juga apa, setup brightness dan juga iTunes. Dan di sini juga ada AirDrop. Cuma kali ni kita tak boleh nak demokan AirDrop kerana kami tidak mempunyai peranti iOS 7 yang lain. Okay. Torchlight, jam waktu, jam bandit. Okay. Dan bag. Dan juga slide to unlock. Kita slide ke atas. Calculator dan juga kamera. Okay. Jadi berbeza dengan yang ni, berbeza dengan iOS 6. Okay, slide to unlock, slide to unlock. Okay. Jadi skrin yang anda lihat memang terdapat perbezaan yang besar antara iOS 7 dan juga iOS 6. Jika anda lihat font pada iOS 7 lebih halus, lebih cantik. Dan di sini saya akan tunjukkan parallel view. Saya akan bring up skrin ini, anda boleh lihat sedikit perbezaan dari segi kedalaman. Okey. Jadi pertama sekali kita mungkin boleh buka maps. Perbezaan antara muka antara maps. Jadi antara muka iOS lebih minimalis, lebih bersih jika dibandingkan dengan iOS 6. So iOS 6 dia punya bar dia apa semua lebih banyak macam gradient. iOS 7 semua putih, semua macam tu sahaja. Okay. Dan okay, disebabkan kuasa pemprosesan iPod 5 ni slow sikit, dia dual core je, jadi dia tak selancar iOS 6. Apa pun perlu diingatkan, ini masih lagi pada peringkat beta sebab kita nak tengok sahaja. Okay, seterusnya kita akan lihat pada messaging, messages dan message saya. Okay, jadi ini adalah perbezaan di antara dua-duanya. Macam anda lihat tadi, bila saya buka dialog ni, dia terus buka keypad. Berbanding dengan iOS 7, dia tak buka keypad. Bila klik baru buka keypad. Dan bandingkan antara kedua-dua keypad, keypad ni lebih bersih, lebih clean, lebih flat. Color dia semua flat. Yang iOS 6 semua masih ada gradient, butang-butang zaman lama. Okay, home. Seterusnya, kalau kita nak tengok fungsi yang seterusnya adalah pada paparan App Store. Okay, saya punya masih load sebab saya masih lagi menggunakan 3G. Jadi App Store yang baru pada iOS 7, paparan lebih bersih, tapi struktur paparan masih sama macam yang dahulu. Hanya bentuk saja yang lama. Hanya warna saja yang lama. Okay, kalau kat sini kita tengok bawah ni. Dan App Store iOS 7 membawakan butang Near Me, di mana aplikasi-aplikasi yang berhampiran dengan anda ataupun berkaitan dengan lokasi anda akan dipaparkan. Okay. Okay, seterusnya kita mungkin boleh mendemonstrasikan kamera. Kamera. Okay, kamera pada iOS 6 hanya ada pilihan panorama dan tengok gambar dan juga video. Dan ini adalah kamera pada iOS 7. Ada video, foto,
square dan panel. Okey. Jadi hanya swipe pada paparan sebegini dapat menukar mod-mod panggilan tersebut. Mod panggilan, mod kamera tersebut. Alright. Seterusnya mari kita lihat bagaimana aplikasi-aplikasi tersebut dipaparkan. Sebagai contoh, okay, di sini saya ada satu folder nama dia social media. Okay, saya klik. Jadi ini paparan dalam folder social media. Dalam paparan iOS 7, paparan ini sebegini. Ini Apple App. Jadi kat dalam ni app-app yang tertentu di dalam folder ini. Jadi paparan ini sebegini. Okay, klik pada home balik. Jadi dia akan zoom out macam tu. Klik pada calendar. Saya akan klik pada calendar. Okay. Jadi kalau ni calendar month, today, calendars dan juga inbox. Okay. Ini apa? iOS 7 memaparkan semua calendar pada tahun 2013. Okay. Katakan pada Jun. Ni Jun 18. Kalau kita klik 18, hanya sebegitu sahaja. Okay. Banyak interaksi yang dipaparkan pada iOS 7. Jadi mari kita lihat perbezaan pada Safari di iOS 7 dan juga iOS 6. Jadi kalau nampak, iOS 7 hanya ada satu search bar sahaja. Okay, dan di bawah ni masih lagi butang yang sama tetapi pada dekat yang berlainan. Okay, mari kita buka lagi satu tab. Lihat, ini adalah tab-tab yang lain dan ini adalah paparan tab-tab yang berlainan. Okay, dan akhir sekali untuk perbezaan antara iOS 6 dan iOS 7, mari kita lihat perbezaan multitasking mereka. Okay, ini adalah multitasking pada iOS 7 dan ini adalah multitasking pada iOS 6. Dan untuk makluman, iOS 7 dikatakan membawakan multitasking yang lebih bagus. Okay, macam ini, saya boleh swipe ke atas untuk buang. Yang ini saya terpaksa tekan lagi sekali dan klik pada anak panah apa, pada lambang macam no entry tu untuk menutup aplikasi tersebut. Jadi itu sahaja daripada kami, pandang pertama mengenai iOS 7. Sekiranya anda suka video ini, tekan like, kongsi bersama rakan anda dan jumpa lagi pada video yang lain. Sekian saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.